Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahli ma yuhibbu li nafsi, yang bermaksud tidak beriman dari kalangan umatku sekiranya mereka tidak mengasihi saudara mereka sendiri. Hadis ini bukan boleh buat main-main, kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ayat ataupun wording la yu'minu, yang bermaksud tak beriman. Jadi kita kena fikir, bila Rasulullah SAW bagi macam tu, kita kena ada satu perasaan ataupun satu rasa hati, luahan hati, sentuhan hati, untuk kita sama-sama timbul bila kita lihat situasi yang berlaku lah, khususnya di Gaza. Sini ada beberapa gambar kita tak dapat nak tunjuk kan. Jadi kita sebagai orang Islam, bila kita disebutkan mengenai isu sahabat kita di Gaza, ramai orang rasa isu ni macam isu apa? Goyang pisang, sekejap ada, sekejap tak ada. Itu fenomena yang berlaku dekat Malaysia. Macam mana kalau untuk perasan, kalau sahabat-sahabat perasan, pada 2000, start daripada 2006, ada satu berlaku pembunuhan orang ramai di Palestin. Lepas tu sibuklah dengan apa, demonstrasinya, apa lagi, iklan-iklan boycott dan sebagainya. Lepas tu senyap kan, senyap. Lepas tu 2009 keluar lagi, 2011, dan yang terbaru ni pada bulan November lah, 2012. Jadi isu tu umat Islam mana menyangka bahawa dia bukan satu benda yang penting dan juga benda yang berterusan. Dia dianggap sebagai benda yang macam boleh pisang lah, kita ada kejap tak ada, senangnya gitu lah. Tapi ala kulihat, apa yang berlaku dekat saudara-saudara kita yang berlaku di Gaza ni, mereka siang malam, pagi petang menghadapi ataupun berhadapan dengan tentera-tentera Zionis anak tua. Jadi kita kena sedar bahawa isu ini adalah isu yang berterusan. Selagi mana saudara-saudara kita ni tak dibebaskan, selagi itulah kita kena berterusan berjuang, berjuang menentang kafir Zionis anak tua. Okey, antara salah faham yang berlaku dah, contohnya kan, awak ni kurang faham isu boycott. Macam mana ni kurang faham isu boycott ni? Contohnya lah, kita tengok mengenai MCD je, McDonald tak? Cakap, wah kalau tak pergi kedai McDonald ni, apa, McDonald punya pekerja tak ada kerja lah, boleh mengurangkan apa, semua ekonomi dan sebagainya. Tapi kita kena faham, kita tidak membeli tu bukan maksudnya kita buang pekerjaan dan sebagainya, tetapi apa, MCD Malaysia ni kalau kita tahu, dia adalah satu syarikat franchise kepada MCD Corporation. Maksudnya wakil Malaysia ni, syarikat Malaysia ni sebagai PIC lah, untuk syarikat MCD Corporation. Maksudnya kat sini kita bayar royalty dekat dia, kita guna nama dia, kita guna produk dia. Okay, dan apa kaitan dia dengan Israel ni kan? MCD Corporation ni sebenarnya dia memberi bantuan, memberi support dari segi duit lah kan, yang ini kepada Jewish United, Jewish United Foundation lah, yang dekat seluruh negara ni yang menjadi pusat kawalan. Jadi kita, bila kita membeli itu, sebenarnya kita bayar royalty sekian-sekian harga, dan syarikat corporation ni akan bayar kepada center dia. Okay. Jadi bila dapat saham tu, duit tu dia akan ambil, and then dia akan beli benda-benda ketenteraan kan, beli senjata dan sebagainya. Sebab kita kena ingat apa, Israel ni dia bukan negara pembuat senjata, dia bukan negara yang menghasilkan, tetapi dia perlukan duit untuk dia dapatkan senjata untuk dia serang. Jadi bila kita banyak beli, kita support dan sebagainya, maka keuntungan tu akan disalurkan kepada saudara kita lah, yang ini penghancuran dan sebagainya. Okay, jadi anak tanya tu, kenapa kita kena take care benda-benda ni? Kenapa sebut isu Gaza ni kita kena tahu, padahal tak ada kena mengena dengan kita kan? Rasa-rasa kenapa? Kat sini ada beberapa lah, ada 5 perkara yang cuba nak highlight kan, untuk kita sama-sama berkongsi sahabat-sahabat. Kerana apa, kalau kita melihat bumi Gaza ni, bumi Gaza ni adalah yang pertama. Apa dia? Kat situ ada masjid, ada masjid Al-Aqsa, di mana
banyaklah sejarah ni kalau tu buka surah Isra ayat 1. Di mana Allah Taala menyebutkan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayati innahu wasami'ul basir. Nah, di mana Allah Taala cakap inilah apa Masjidil Aqsa yang Allah SWT menjadikan berlakunya peristiwa kan Isra' dan Mi'raj. Itu yang pertama lah. Yang mana Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram dipindahkan ke Masjidil Aqsa, seterusnya dinaikkan kan ke langit Allah SWT. Okey. Dan yang kedua ni apa? Kerana Masjidil Aqsa ni juga adalah ataupun Baitul Maqdis ni adalah kiblat utama kita kan. Kiblat yang sebelum Allah SWT merintahkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Masjidil Haram. Nak kata benda ni penting. Benda ini menjadi salah silah tamadun pembangunan umat Islam yang berada di seluruh dunia. Yang mana kita kena tahu dan kita kena ambil. Okey, dan yang seterusnya kerana apa? Kerana ia adalah kota besar Islam ketiga. Kalau sejarah kita tengok selepas Mekah, Madinah, dia pergi ke mana? Gaza, dia pergi dekat Baitul Maqdis. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok adalah negeri-negeri kenabian di mana penuh dengan keberkatan dan sebagainya. Gaza ni kalau kita pergi kenapa kita cakap dia bumi kenabian dan keberkatan? Sebab terlalu banyak peristiwa-peristiwa nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Cerita-cerita dia memang berasal daripada situ. Keberkatan dia pula dari segi hasil bumi dan sebagainya. Dia ni dilingkari dengan dua sungai kan? Sungai ini dan sungai Furat. Jadi nak kata ni satu kota yang sangat strategik yang memisahkan tiga benua. Benua yang pertama Afrika, benua yang kedua benua Asia, dan yang ketiga benua Eropah. Dia ni kat tengah-tengah. Betapa strategiknya Gaza ataupun Palestin ni lah. Okey. Dan yang terakhir adalah negeri perjuangan. Dekat ni lah, dekat sini lah yang di tempat yang mana dimention oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang anda akan baca ke sepas ni. Okey. Ni hadis ni kebetulan ada. Okey. Yang bermaksud kan hadis ni daripada Imam Bukhari yang bermaksud sentiasa akan ada satu kelompok dari umatku yang sentiasa bersama-sama berjuang akan kebenaran, mencabar dan menentang musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada mereka sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Maka para sahabat bertanya, di manakah baginda, di manakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitar. Jadi ini bukti yang menunjukkan Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa ni sebagai tempat perjuangan. Kerana kat situ lah lahirnya yang dikatakan Ansarullah ataupun penolong-penolong agama Allah SWT. Okey. Jadi kita tengok lagi, ada lagi kan. Di mana tadi kan cakap keberkatan, kalau kita tengok dalam hadis lain pun Imam Abu Darda pun ada menceritakan kepada Rasulullah, meriwayatkan kepada Rasulullah, solat di Masjidil Haram 100,000 kali solat, solat di Masjidil Nabawi 1,000 kali, dan solat di Masjidil Baitul Maqdis 500 kali. Nak kata ini antara keberkatan je lah. Okay. Dan seterusnya kan, ini bukan berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW sahaja, tetapi sebelum tu lagi ya. Zaman Nabi Harun ni, mana Nabi Harun pernah berkata kepada ibu dia, hai ibu, sesungguhnya kaum ini telah mengaku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Ni yang boleh cek dalam surah Al-A'raf ayat 190. Okey, dan seterusnya kan, di mana satu lagi dalil lah yang disampaikan kan, ketika zaman Rasulullah SAW ni, tokoh Yahudi di Madinah ni yang bernama Uyay bin Akhtab, dia cakap apa? Demi Allah, aku akan memerangi Rasulullah seumur hidup. Kata gitu. Sebab apa? Nak cerita sikit ni. Sebab apa Yahudi ni dia berterusan membenci dan cuba untuk menguasai dunia ni? Yang pertamanya sejarah dia bermula bila mana di dalam surah As-Saff ni kalau tu check, ketika Nabi Isa alaihissalam sebelum baginda wafat dan ataupun sebelum baginda dinaikkan ke langit, baginda pernah berpesan kepada umat-umat dia masa tu, Bani Israel lah, dia cakap akan datang selepas ini ada satu Nabi, Nabi ni Nabi akhir zaman, yang mana
apa Nabi Isa ni cerita lah perinci dia macam ni macam ni macam ni. Jadi dah pada isu itu kan, orang-orang di Israel ni dia betul-betul excited tau. Dia cakap wah akan ada, dia tunggu punya tunggu kan. Tiba-tiba apa dia menyangka bahawa Nabi yang terakhir ni yang bernama Ahmad ni, boleh cek Al-Asaf ada, adalah daripada kalangan mereka. Ini daripada kalangan Bani Israel sendiri kan. Bila dia tunggu-tunggu, bila tiba betul-betul apa kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, akhirnya bukan daripada kalangan Bani Israel kan, bukan daripada tanah Palestin dan sebagainya. Jadi bila macam tu dia rasa berdendam kan, dia rasa tercabar, dan daripada situ dia cuba kan untuk naikkan balik image dia lah, mana dia ni kan. Sahabat-sahabat sekalian, orang Yahudi ni dia mengenali pada ketika itu kan, dia mengenali Nabi akhir zaman ni lebih daripada anak mereka sendiri kan. Maksudnya dia tahu macam mana perkembangan hidup Rasulullah dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia bersama dengan isteri dia yang pertama kan, Khadijah. Masa tu ada siapa? Kira macam ulama yang berpegang kepada ajaran ahli kitab, saya lupa nama dia. Maka dia berpesan kepada Khadijah, wahai Khadijah, kau jagalah suami kau ni baik-baik kan. Semuanya kalau yang Umi nampak, habis kan. Dia tegus bunuh. Okay. Jadi kat situ daripada peristiwa tu sendiri, mana Rasulullah menyebabkan dakwah dan sebagainya, orang Yahudi ni memang dia memerangi kan. Dia cuba untuk mendapatkan Rasulullah SAW. Okay. Dan hadis Nabi SAW lagi, janganlah kamu bersusah payah bermusafir kecuali ketiga buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Inilah antara kelebihan-kelebihan dia. Okay. Jadi bila kita tengok ni, kita tahu kan musuh Allah SWT yang kontemporari yang kita nampak sekarang ni adalah Zionis, bukan Israel. Kerana apa? Israel tu bermaksud kan, dalam bahasa Arab ni, Israel tu maksud yang dicintai oleh Allah. Jangan nak panggil Israel lah, nak panggil Zionis. Sebab dia tak semua golongan Yahudi ni memerangi Islam kecuali yang berfahaman Zionis ni. Apa maksud Zionis ni? Zion ni nama bukit di sekitar Baitul Maqdis, ataupun bumi yang dijanjikan, ataupun tanah suci yang diidamkan. Mereka pun ada kitab kan, nanti kita share sikit. Okay, Zionis ni macam saya sebut tadi, fahaman untuk kembali kepada kehidupan Yahudi sebelum kembali ke Bukit Zion. Dia ada pendapat dia, cakap dia ni dia percaya bahawasanya bangsa-bangsa Yahudi ni akan bersatu dekat mana? Dekat Palestin. Sebab tu dia cuba untuk conquer habis-habis, dan dia akan buat satu hari keramaian lah, mana perkumpulan bangsa-bangsa yang di seluruh dunia ni untuk meraihkan. Tetapi mereka tak dapat lagi, sebab apa? Sebab dia tak dapat Tepi Barat dan juga Gaza. So dia tak dapat menguasai semuanya. Yang paling penting masih kita asal lah. Okay, Zionisme. Ada satu lagi, yang ini orang Yahudi yang sebenar, yang benar-benar akan kembali ke Palestin. Okay, bila kita sembang dengan musuh kita ni, kita kena tahu kan, antara matlamat Zionis ni, yang pertama adalah menguasai dunia, yang kedua menghancurkan semua nilai selain Yahudi. Maksudnya kalau kita tengok sekarang ni, dia banyak memusuhi Islam pula. Tetapi atau kena ingat, bila dia dah berkuasa, dia akan hancurkan semua sekali. Dalam kitab ni, kitab ni nama dia Talmud, lebih kurang version baru sikit daripada Taurat. Dia cakap apa? Dia cakap semua darah manusia ni selain daripada Yahudi adalah halal. Dan mereka boleh diperlakukan seperti binatang. Ini tak jatuh punya baik ni Yahudi kan. Okay, tiga langkah utama ni kan, step yang mana yang rasa dia dah cuba nak buat. Yang pertama, mendirikan negara Yahudi di Palestin. Kita tengok pun, kalau kita beli Atlas yang version 2005-2006 ni, kita tengok kat betul-betul negara Palestin tu tak ada. Yang ada Israel. Tu check, kalau tu check yang lama tu, ada lagi perkataan Palestin. Okay, yang kedua, memberi khidmat kepada Yahudi International. Ni pejabat besar dia lah. Dia ada kan, berpengkalan di mana? White House. Yang mana kesyarikat. Okay, yang ketiga, menjadikan dunia dalam genggaman Yahudi. Ni pun antara ni lah kan. Mereka ni duk mengkaji ya, sahabat-sahabat sekalian, dia ni mengkaji antara bangsa yang paling cerdik, yang mana Allah SWT pernah kan penakut bangsa Yahudi ni dalam satu surah, yang mana dia ni antara bangsa yang lebih kelebihan daripada bangsa-bangsa yang lain.
Tetapi kenapa mereka ini dilaknat oleh Allah Taala? Kerana mereka menyalahgunakan nikmat yang Allah Taala bagi. Okey? Panjanglah kalau untuk baca banyak sirah dia mengenai Yahudi inilah. Okey? Bila dia jadi tu dia rasa sombong kan? Dia rasa hebat dan sebagainya. Okey, ada sikit mengenai protokol. Protokol ni lah macam mana yang menguasai ekonomi dunia menyusup ke dalam sistem pemerintahan, mancurkan agama-agama saya bahkan kata semua kan. Bila dia mengkaji tadi, dia mendapati bahawa kan, umat Islam pada sekarang ni cuma bersuara ke je. Action tak ada. Sebab tu dia berani buat kan. Kalau tu perasan, kita belum lagi reda dengan satu isu, kita dah timbul satu isu lain. Isu yang pertama mengenai kutukan ataupun hinaan kepada Nabi kita kan. Dalam filem apa tu? Masa Muslim, betul tak? Filem tu kita dah cuba nak didik dan sebagainya, tapi dia aku dan sebagainya. Ini menunjukkan satu penghinaan yang begitu nyata kepada Rasulullah SAW dengan karakter yang tak sepatutnya. Dan yang kedua, pada tarikh kita nak menyambut tahun baru 1433 Hijrah, kita lagi diwujani dengan berita sedih kan? Yang mana? Yang berlaku kan? Kita gagal dan sebagainya. Ini salah satu pencabulan yang dibuat kepada umat Islam. Dan kita ni kena sentiasa sedar. Kita jangan rasa, kita jangan fikir benda tu setakat tu je. Mereka ada buat apa lagi perancangan-perancangan yang mereka buat lah. Cumanya anak nak share sikit lah mengenai 11 September. Tu kena tahu kan, kisah 11 September ni kan, dia punya ketakutnya kalau sama-sama nak tahu hebat dan hebat yang ni. Diluluskan pada tahun 1996-1997. Tak pasti, tapi nak kata berapa tahun tu daripada tarikh tu? 5-6 tahun. Ketakutnya tu dah dibuat dan dirancang begitu rupa kan. Akhirnya terbukti bahawa sebenarnya umat Islam tak salah kan. Ada apa kajian geografi dan sebagainya. Ini perancangan yang ilah nak tumbuh sebagai satu contoh kan. Ada pemukandakan anti-semitisme, lembaga pendidikan tinggi dan sebagainya lah. Banyak-banyak kan. Sekarang ni dia tak guna pendekatan berperang dan sebagainya. Tetapi dia menggunakan pendekatan anti-semitisme kan. Dia tunjukkan dia punya artis dan sebagainya kerana ada agenda tertentu lah. Okey, bahayanya Zionis yang kita tengok. Masalah yang Zionis ni adalah masalah dunia. Masalah semua orang kan. Hampir setiap bangsa tersentuh dengan kejahatannya kalau tengok sirah. Siapa bangsa Yahudi ni? Okey, dia berasal daripada Tuhan yang namanya Hakom, yang dipermudahkan oleh Yahudi. Maka kebenaran ada di pihak Hakom. Hakom, bangsa Yahudi dibenarkan menipu, membunuh mayatnya, memperkosa bangsa lain. Tu dia punya fahaman dia. Okey, lagi dia cakap apa? Dalam setiap perubahan pemikiran besar terhadap pengaruh Yahudi, baik yang nampak ataupun rahsia, sepanjang sejarah dunia Yahudi telah memasukkan ribuan racun bahaya. Ni dia punya ni lah, maklumat dia. Okey, seterusnya mengenai dasar kan. Kita Taurat tadi. Kita Taurat ni kita tahu ke Allah SWT turunkan kepada Nabi Musa kan. Tetapi bangsa Yahudi ni satu kitab yang kita tak tahu, yang dianggap sebagai interpretasi kepada kita Taurat. Dia terjemahkan dalam bahasa yang dia faham lah. Setelah 150 tahun, Rabi Yudas menghubungkan wahyu ni, dia punya itulah dan dia bersuai kitab tu supaya sampai selaras dengan dia punya kefahaman. Alright. Okey, ni dalam kitab Talmud. Kenapa dia serang kita? Ni dalil dia. Israel bertanya kepada Tuhannya, mengapa engkau ciptakan makhluk selain bangsa pilihan yang Yahudi? Tu nak tahu jawab. Tuhan dia jawab, okay, supaya kamu menaiki belakang mereka, menghisap darah mereka, membakar yang baik, mencemari yang suci dan menghancurkan segala yang dibangunkan. Itu petikan kembali kita Talmud. Nak kata dia buat tu pun ada dalil lah. Kena saja kan, kalau kita pergi masjid semua nama disuruh kan. Disuruh oleh Nabi, disuruh Allah SWT. Dia buat serang macam tu pun ada dia punya dalil dia. Okay, ni sejarah dia sikit-sikit lah, mana kita tahu kan. Sebelum runtuhnya empayar Turki Utsmaniyah kan, yang mana dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II, Yahudi pada masa tu dah memang dah dapat lah melalui Mahkamah Atatürk kan. Di mana last word daripada Sultan Abdul Hamid II ni, ketika ditanya tentang Palestin ni, Sultan menjawab apa? Saya tidak akan beri, saya tidak dapat jual negeri ini walaupun sejengkal darinya kerana ia bukan milik saya tetapi milik bangsa saya, umat Islam.
bangsa saya boleh kenyataan ini dengan tumpah darah mereka. Ini pada masa itulah, kalau kita boleh cerita sejarah ni, sejarah ni kalau kita tengok sejarah dunia ni, Palestin kita dapat kuasai baru bukan ni. Yang pertama daripada Sultan, daripada Khilafah Umar, betul lah. Umar Hattab. Dan yang kedua daripada Sultan, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dua, tiga. Dua kan? Okay. Tapi bila dia kena rampas balik tahun 1964, kena dijatuhkan lah. Nak kata kita ni, ini kemenangan yang ketiga lah. Kalau kita dapat menguasai itu, itulah petanda tunjuk akhir zaman. Okay, fine. Okay, jadi apa peranan kita kan? Bila kita dah dengar isu-isu macam ni, apa kita, apa yang kita kena buat sebenarnya? Pernah ada satu dialog dibuat ketika seorang pemerintah ni dia tanya kepada rakyat Palestin, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia? Kan? Rakyat Palestin ni dia menjawab apa? Dia jawab, wahai saudara-saudaraku, kami tidak perlukan kamu punya sumbangan, kami tidak perlukan kamu punya bantuan. Yang kami perlukan adalah kamu-kamu ni kena kembali kepada agama Islam, agama Allah SWT, dan perbanyakkan doa kepada dia. Itu yang dia nak. Bukan dia nak kepada kita sebagainya, tetapi dia nak kita kena kembali. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok antara dosa-dosa kita ni, kita buat sebagainya, tak mustahil Allah SWT bagi kefarah kepada kepada mereka kan. Perlu-perlu dan sebagainya lah. Okay? Jadi peranan kita yang pertama sekali adalah kita kena kembali diri kita kepada kepada Islam yang sebenar. Maksudnya macam mana? Kan? Kembali kepada Islam yang sebenar ni, kita naik, kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Kan? Kita tengok berapa banyak negara Islam yang ada kat seluruh dunia ni yang mengamalkan betul-betul ajaran Islam. Kan? Hukuman Allah SWT, hukuman hudud khususnya. Berapa banyak negara yang yang buat. Jadi itu sebab. Dan yang kedua, melalui sumbangan, infak, berdoa, boikot dan sebagainya. Tapi nak kata, the first point is kita sendiri kena berubah. Kita sendiri kena ramaikan, kena kembalikan, kena hidupkan balik Islam tu. Antara satu, salah satu ni adalah kita kena memakmurkan masjid Allah SWT. Pernah di-quote kan, daripada menteri apa, presiden Israel sendiri sebelum ni, siapa nama? Ya, Sharon kan. Dia cakap apa, kami tak gentar kalau umat Islam ni nak buat apa-apa kecuali bila mana masjid tu dipenuhi pada waktu subuh sama dengan waktu Jumaat ni. Jadi kat sini point yang nak sampai kalau Yahudi ni, dia cakap apa, dia ni takkan takut selagi umat Islam ni tak bersatu. Simbol umat Islam ni bersatu bila kita memakmurkan rumah Allah SWT kan. Bila kita datang masjid on time dan sebagainya, kita ramai solat subuh, ramai sebagainya, itu saat-saat tu dia akan rasa, dia akan rasa takut. Tapi kalau setakat ni kita tengok masjid kita semua kan, paling-paling banyak pun besar lah, turun paling banyak. Tapi tak pernah pun nak bulan Ramadan pun rasa imunah besar ke, pun tak pernah lagi kan. Nak kata gitu, dia takkan takut kan. Kita buat lah macam mana cara pun, strategi, pakatan dan sebagainya kan. Dia takkan rasa bimbang dan takut, dia buat saja ke. Okay. Okay, ni seorang kata apa? Kata ulama Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Dia pernah membidas dia cakap apa? Tugas dan peranan utama kamu ialah menegakkan hukum Allah, mengeluarkan manusia dari perhambaan kepada manusia. Mengeluarkan manusia dari perhambaan kepada manusia kepada perhambaan kepada Allah. Dari dunia yang sempit kepada keluasan Islam, dari kezaliman dan penindasan ideologi dan agama kepada keadilan Islam. Ni seorang ulama yang hebat. Dia cakap apa pun sama pendapat dia. Ya, ini umat Islam sendiri kena kembali mengamalkan ajaran Islam. Kalau kita dah buat first step tu, insyaAllah Zion Ikhlanatullah ni akan mudah dikalahkan lah. Okay. Syekh Suat Qadawi pun ada cakap, pemuda Islam pada hari ini kena memahami Islam dengan faham yang tepat dan betul, dan beramal dan bekerja untuk Islam, berdakwah ke jalan Allah dan seterusnya, bersatu dalam menegakkan agama Allah SWT. Ulama-ulama kita pun dah banyak lah cakap, kita ni kena kembali kepada Islam. Itulah strategi yang pertama sekali. Kalau kita tak nak semua kita isi-isi lagi. Okay. Okay, mengenai sedikit lah apa senario ataupun soalan-soalan yang mungkin akan, yang akan kita dengar daripada orang luar ni, atau orang yang kampung dan sebagainya.
macam mana kan, apa, macam mana kalau kita nak boycott ni kan, kita nak boycott ni akan ada berlaku lah krisis ekonomi dan sebagainya kan. Jadi kalau kita nak jawab balik, senang je kan, kita kena ceritakan dia mengenai kisah sirah kan? Sirah di mana seekor burung kecil tu kan, pada masa zaman Nabi apa? Nabi Ibrahim kan, Nabi AS. Hantu ingat kan cerita ni kan, di mana kalau hantu baca dalam Quran kan, ada diceritakan macam mana Nabi Allah Ibrahim ni bila dia apa, bila dia nak menyeru kepada umat-umat dia kepada Islam, akhirnya umat dia menentang kan. Jadi dia buat keputusan untuk dia apa, dia pangkar semua bahan yang ada lah. Dan dengan kebijaksanaan dia, dia ambil kapak tu, dia letak dekat bahan yang paling besar kan. Lepas tu orang tanya, "Oi, siapa buat ni, buat ni?" Lepas tu Nabi Ibrahim jawab lah, okay, macam menganjik kan, kau tak nampak tu kapak tu pada siapa kan. Lepas tu dia orang ni macam rasa marah, dia orang ni pemainkan. Akhirnya dia buat keputusan menangkap Nabi Allah Ibrahim ni. Maka ditangkap Ibrahim ni, dah tak ada buat apa lah, semuanya dia berdoa kan. Kalau tu anak tu ayat Quran tu apa, lepas tu dia buat dia satu lastik yang sangat besar, dan dia balik kan, dia hidup kami dulu, lepas tu dia balik Nabi Allah Ibrahim ni. Bila masuk ke situ kan, seekor burung kecil lah pada teman-teman tu, dia melihat dan menyaksikan keadaan tu kan. Dengan kudrat yang dia ada, dia cakap, macam mana aku nak tolong Nabi Allah Ibrahim ni kan, macam mana aku nak bantu dia. Akhirnya dia buat keputusan kan, dia terbang pergi dapatkan sumber air, dia ambil lah. Tu boleh bayang lah, buang tu tak tahu buang apa kan. Bukan buang pipit, tak tahu buang apa, tapi kecil tu nak kata macam buang pipit lah. Kalau tu tengok buang pipit tu, buang banyak sangat air yang dia bawa lah, paling kuat 3-4 titik betul. Tapi dia bawa kan. Lepas tu bila dia menyeberang kat situ, ada rakan-rakan dia lah, buang-buang lain kan, rakan-rakan penjagaan dia nak tanya kan, air buang kan, kau buat kerja apa kan, aku ni nak padam, nak bantu Nabi Allah Ibrahim ni kan. Lepas tu buang lain tanya, leh, itu je kau ada, macam mana kau nak bantu ni, macam mana kau nak tolong Nabi Ibrahim ni. Maka buang ni dengan rasa rendah diri dia menjawab apa, sesungguhnya inilah sebagai satu usaha dan jawapan yang Allah SWT akan tanya aku, inilah usaha yang aku buat, inilah yang aku akan persembahkan kepada Allah SWT nanti. Jadi daripada sirah tu kan, kita ni kena kan? Kita kena tegangkan kat siapa-siapa kita keluar tu. Kalau berdepan dengan isu ni, tak semestinya jadi gagal umat Islam di mana-mana sekalipun, yang mana dia tindas kan, dia bunuh dan sebagainya, kita kena bagi kisah supaya dia ni berfikir kan. Manusia ni kena berfikir sikit, baru dia ada, dia boleh respon lah. Kalau tak fikir tu dia jadi sebunuh-bunuh makhluk lah. Okay, jadi kita ceritakan point kat sini, kita kena ceritakan kan, ini sebagai jawapan yang mana kita nak persembahkan kepada Allah SWT. Okay, semoga anda berkongsi ya, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 164 yang bermaksud kan. Dan ingatlah ketika sebelum ini tanda mereka berkata kan, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah telah membinasakan atau mengazabkan mereka dengan azab yang berat? Orang-orang yang menasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhanku dan supaya mereka bertakwa. Jadi nak kata itu kan, kalau kita tengok bukan sekadar isu ni sahaja, sahabat sekalian, bila kita tengok sahabat-sahabat kita buat benda yang tak baik dan sebagainya, kenapa kita kena tegur kan? Sebab kita kena faham, kita ni akan ditanya oleh Allah SWT kan? Kita akan ditanya, contohnya pengerusi dalam masjid ataupun ketua biro dakwah dan sebagainya, apa yang tak buat bila tak nampak kawan yang tak buat maksiat, benda tu Allah SWT akan tanya, apa kita nak jawab? Agak-agak nak jawab. Jadi sebelum kita ditanya, kita prepare jawapan tu. Prepare jawapan macam mana? Kita kena turn into action lah. Apa cara sekalipun kita kena fikir, kita kena fikir cara jalan macam mana ni. Dan alasan yang diberikan Al-Quran ni sendiri, itu ketepat untuk kita melepaskan diri dan yang kedua supaya mereka bertakwa. At least kalau kita tahu orang tu tak nak pun, macam Al-Quran sekalipun dah mention lah, kenapa kamu nak nasihat orang yang dah terang-terang menanggar arahan Allah SWT, dah terang-terang menanggar Allah SWT kan, supaya tak lain tak bukan kembali kepada diri kita. Bila kita buat kerja tu, kebaikan kita dapat. Antum buat kerja dakwah dan sebagainya, dalam event ke kan, dalam persatuan ke apa, antum cuba sampai walaupun orang tak suka, tapi benda tu kembali kepada diri kita. Rasulullah SAW sangat besar kan, kulil haq walau kana murran, berkatalah benar walaupun ia menyakitkan. Kadang-kadang kita bawa-bawa kita ni terlebih sikit, excited sangat, kita tegur tu
dia marah kita dan sebagainya. Itu kena sabar. The point dia marah kita tu lah the point kita didengari oleh Allah SWT. Masa tu lah bertambah iman kita kan, di sisi Allah SWT. Okay. Jadi kalau kita tengok sekalipun apa yang terbaru kan mengenai isu bagaimana apa kesan daripada kerajaan Mesir dan sebagainya, akhirnya apa Israel menghenti serangan dia di mana dia dapat satu api merah daripada Mesir. Dan yang terbaru lagi kita tengok mengenai apa undian yang dibuat di seluruh dunia, akhirnya mereka keputusan untuk setuju kan bahawa negara Palestin adalah wujud. Itu antara reaction lah. Dan yang terbaru lagi apa kursi apa nama kursi PBB je yang bernama Palestin dan dimasukkan ke dalam PBB ini majlis lah. Ini salah satu usul, tapi kita tak tahu kan adakah ini sebagai betul solution ni ataupun sebagai satu propaganda yang dibuat oleh Yahudi lah nak sembah kan. Kita kena faham. Okay. Dan sukalah untuk terakhir ni kan, anak nak quote beberapa kata-kata daripada pemerintah-pemerintah Zionis lah. Yang pertama daripada Mos Dayan, siapa kenal? Mos Dayan ni apa? Menteri Pertahanan lah, okay, daripada Israel kan. Dia cakap apa? Dia cakap sendiri kan, tiga kelemahan umat Islam kini. Dia dah highlight kan ni kan? Yang pertama, tidak mengkaji sejarah umat Islam terdahulu. Yang kedua, tidak membuat perbincangan dengan teliti. Dan yang ketiga apa? Malas. Malah. Ini orang yang boleh sendiri bagi statement ni. Patutnya kita rasa malu lah kan? Okay, yang pertama, kenapa tidak mengkaji sejarah umat Islam terdahulu? Kalau kita tengok sebenarnya kita ada sejarah yang berlaku dahulu sekarang ni adalah sama. Sama je. Betul? Atau tengok apa dari segi pembukaan muka dan sebagainya, benda tu sebenarnya berlaku tapi diterjemahkan benda yang lain. Kan tak nak cerita panjang lah, tapi yang nak kata sirah Nabi SAW ni kita kena berlaku dah kena ambil tahu. Kenapa ada poin-poin tu kita boleh bawa ke zaman sekarang. Siapa tahu masalah yang kita boleh selesaikan kan? Contohnya apa? Masalah negara, negara gambar kauman tu, gambar kauman lah, berbilang bangsa. Madinah tu sendiri negara berbilang bangsa kan? Kenapa kita tak nak ambil study case yang berlaku pada zaman Rasulullah? Macam Rasulullah SAW berlantik jadi ketua, bawa pula hukuman Islam. Kenapa tak disuruh disesuaikan dekat Malaysia? Itu sendiri jawab. Cuma tu fikir benda-benda tu sama je. Sejarah ni dia berpusing kan? Sebab tu Josh Cantayana kena buka kitab-kitab sejarah yang Malaysia punya tu lah. Yang kat tempat yang kena cakap apa kan? Bangsa yang lupa sejarah akan mengulangi. Siapa yang tak ingat, tak belajar betul sejarah, dia akan alami dan dia akan down. Dia akan kalah, dia tak dapat nak kereta masalah yang sama. Sebab tu kita kena ambil tahu benda belajar betul ni sirah Rasulullah SAW ni. Kerana terlalu banyak pengajaran dia lah. Especially pembukaan muka kan, apa lagi, peristiwa hijrah tu dan beberapa sini peperangan. Mungkin kita kena ambil tahu. Kerana itulah sirah sebenarnya tu boleh berlaku pada zaman kita. Cuma kita tak tahu nak bersesuaikan. Yang kedua, tidak membuat perancangan teliti. Betul. Kalau kita tengok kan, umat Islam ni bila ada isu baru kita nak naik. Kita tak pernah nak fikir apa perancangan kita, macam mana, macam mana kan, macam mana kita nak buat. Tak ada, kita ni berbeza kan dengan Yahudi. Kalau tu tengok Yahudi macam mana, anda bagi satu buku lah untuk boleh baca banyak kan, The International Jews. Tu cari buku tu, download ke PDF apa tu baca. Antara perancangan yang dia buat kan, macam mana dia mendidik anak, macam mana dia merekrut tentera dia supaya sebab tu dia buat tu betul-betul awesome kan, kejap dia dapat menguasai dunia. Okay. Dan yang kedua, kata-kata daripada head of Hitler kita pun kena ingat Rusia pernah ada konflik dengan Yahudi pada masa tu sekitar abad 18-19 di mana head of Hitler ni dia pernah cakap lah, dia cakap aku ni boleh je aku nak hapuskan semua Yahudi tapi aku tinggalkan sikit supaya umat Islam ni, supaya semua orang tahu macam mana nak berurus niaga dengan Yahudi ni. Tu kata-kata dia lah. Okay. Dan yang terakhir daripada Elder Sharon tu sendiri lah, yang mana dia cakap tadi dia tak akan rasa gentar bagaimana umat Islam ni tak bersatu. Okay. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian yang dapat